sayyidul istighfar atau penghulu istighfar dan doa memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Satu zikir dan juga doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa ini dikenali dengan doa sayyidul istighfar. Sayyid, sayyid itu maksudnya penghulu, pemimpin, ketua atau kepala. Istighfar, mohon pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dinamakan sayyidul istighfar, doa dan zikir ini? Kenapa dinamakan sebagai penghulu daripada istighfar, istighfar yang biasa itu? Kerana di dalamnya terdapat begitu hebat, begitu banyak fadilat, keutamaan yang mengandungi segala jenis ibadah, doa dan zikir. Istighfar ini serta doa ini diambil daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Di dalam beberapa hadisnya ada 2 atau 3 hadis Imam Bukhari menyebutkan, menukil hadis ini, dan juga imam-imam hadis yang lainnya. Hadis ini hadis yang sahih, yang sudah tidak perlu diragui lagi, dan sudah semestinya kita jadikan sebagai amalan kita setiap pagi dan petang. An Shaddad ibni Aus radhiyallahu anhu, dari Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sayyidul istighfari an taqula Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Sahabat Shaddad bin Aus meriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, penghulu istighfar adalah engkau mengucapkan Allahumma ya Allah, anta engkau, Rabbi Tuhanku, la ilaha tiada Tuhan, illa anta kecuali engkau ya Allah, khalaqtani engkau menciptakanku, wa ana dan aku, abduka hambamu, wa ana dan aku juga, ala ahdika dan aku di atas janji taat kepadamu, wa wa'dika dan janji menunaikan perintahmu, mastata'tu selagi aku mampu, a'udzu bika aku berlindung denganmu, min syarri dari kejahatan, ma sona'tu apa yang aku perbuat, abu'ulaka aku mengakui kepadamu, binikmatika dengan nikmatmu, alaiya ke atasku, wa abu'ulaka dan aku mengakui kepadamu ya Allah, bidambi dengan dosaku, faghfirli maka ampunilah aku, fa innahu sesungguhnya la yaghfiru tidak dapat mengampuni, adzunuba dosa-dosa, illa anta kecuali engkau ya Allah. Ya Allah, engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan engkau ya Allah, engkau menciptakanku dan aku adalah hambamu, aku dalam janji taat kepadamu dan janji menunaikan perintahmu selagi aku mampu, aku berlindung denganmu daripada kejahatan yang aku lakukan, aku mengakui nikmatmu kepadaku dan aku juga mengakui dosaku kepadamu ya Allah. Oleh itu ampunilah aku kerana tiada yang dapat memberi keampunan terhadap dosa-dosa
melainkan engkau. Makna yang begitu hebat dalam zikir dan doa ini. Permintaan kita dalam zikir ini, kita ada minta. Bila minta, maksudnya kita doa. Doa kita, permintaan kita adalah faghfirli, istighfar. Istighfar memohon ampun. Jadi kita minta keampunan, tapi sebelum minta keampunan itu, kita berzikir dengan zikir yang panjang ini yang lengkap, kerana lengkapnya zikir yang mengandungi istighfar ini, Nabi menamakan zikir ini, menamakan doa minta ampun ini adalah Sayyidul Istighfar, hulu, ketua, pemimpin. Sama dengan Nabi Muhammad SAW adalah Sayyidul Anbiya atau Sayyiduna. Darjat istighfar ini adalah penghulu ataupun pemimpin dari istighfar-istighfar yang lainnya. Seakan-akan Nabi memberitahu, Nabi mengajarkan, kalau nak istighfar yang paling lengkap, ini dia. Kenapa dia dinamakan sebagai Sayyidul Istighfar? Yang pertama, kerana dia mengandungi pengakuan kita bahawasanya tiada Tuhan yang berhak untuk disembah melainkan Allah. La ilaha illa anta. Kemudian, kita mengakui, khalaqtani. Engkau yang menciptakan aku, ya Allah. Khalaqtani. Ini pengakuan yang Allah adalah Tuhan yang menciptakan kita dan menciptakan segala alam semesta ini dan isinya. Mengakui bahwasanya Allah yang menciptakan, yang mentadbir segala alam semesta ini. Masuk, kita masukkan dalam zikir ini. Kemudian, kita mengakui, berikrar, wa ana ala ahdika, dan aku ya Allah ala ahdika, di atas janji menunaikan segala perintahmu, taat, takwa. Maknanya kita berjanji kepada Allah. Ahdun itu janji. Ahdun itu kita berikrar yang kita akan melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Kemudian, wa ana ala wa'dika, dan janji untuk melaksanakan, menunaikan segala perintahmu. Tetapi kita sebagai manusia yang lemah, banyak kekurangan, banyak kesalahan, dosa, kita sebutkan, Nabi mengajarkan dalam doa dan istighfar ini, mastata'tu, selagi aku mampu ya Allah. Kerana dalam Al-Quran banyak disebutkan, kita mohon Allah SWT tidak menyiksa kita ke atas apa-apa yang kita tak mampu untuk melakukan. Doa Rabbana la tu'akhirna inna sina au akhto'na. Itu pun kita minta Allah SWT tidak menyiksa kita dengan apa-apa yang kita tidak mampu melaksanakan. Kerana memang kita adalah makhluk yang lemah. Kerana Allah tidak membebani manusia, tidak membebani kita kecuali dengan apa yang kita mampu. Dalam hukum syarak pun, kalau kita tak mampu, maka tak menjadi wajib. Hanya yang mampu dan boleh saja yang menjadi kewajiban. Ini hukum syarak yang amat-amat memudahkan. Segala ibadah yang Allah perintahkan adalah di atas kemampuan manusia. Kena ada istita'ah. Kalau tidak ada istita'ah, maka dibuat semampu kita. Solat tak boleh berdiri, duduk. Kemudian misalnya haji bagi yang mampu sahaja. Zakat bagi yang mampu sahaja. Puasa bagi yang mampu sahaja. Kalau tak mampu, sakit dan sebagainya, tak wajib. Tetapi kena qada ataupun kena bayar fidyah dan sebagainya. Oleh sebab itu, ikrar kita, selagi aku mampu ya Allah, aku akan menunaikan segala janjiku. Mastata'tu. Selagi aku mampu. A'udzubika. Aku berlindung denganmu ya Allah. Min syarri ma sana'tu. Dari segala kejahatan yang aku buat. Manusia banyak buat kesalahan. Jadi kita mohon Allah SWT menjauhkan kita dari segala kejahatan yang kita buat. Kemudian pengakuan kita. Wa abu'ulaka. Abu'ulaka. Binikmatika alayya. Aku mengakui ya Allah nikmat yang kau berikan kepada aku. Mengakui yang Allah memberi nikmat
itu adalah bukti kita bersyukur. Macam mana kita nak berterima kasih kalau kita tidak mengakui yang itu adalah nikmat ke atas kita? Tak akan kita bersyukur. Jadi sebelum bersyukur, kita diajar, kita disuruh untuk mengakui dulu. Ya Allah, begitu banyak nikmat yang Engkau telah berikan kepada aku, dan aku mengakui itu. Abu'ulaka. Aku mengakui ya Allah, nikmat begitu banyak kepada aku. Dan aku mengakui ya Allah, yang dosaku pun banyak. Dosaku kepadamu, aku akui yang aku berdosa. Tak ada orang yang tak berdosa. Bila dia dinamakan manusia, maka dia akan lupa. Maka dia akan banyak dosa. Bukan dosa sedikit, banyak dosa dan banyak kesalahan. Itu manusia. Tabiat manusia, buat salah, buat dosa, lupa. Tapi Alhamdulillah Allah berikan cara untuk menghapuskan segala dosa, segala kesalahan. Dan Allah berikan cara supaya kita hapuskan segala kesalahan itu dengan istighfar. Berapa banyak pun yang kita buat, kesalahan yang kita buat, selagi kita istighfar, Allah akan ampuni. Kecuali dosa syirik saja yang Allah tak akan ampuni. Tapi dosa syirik pun Allah akan ampuni kalau dia bertaubat. Kan? Kalau dia tak sempat taubat dan dia dosa syirik, itu yang Allah tak ampuni. Selagi mana dia mengucapkan la ilaha illallah, maknanya dia Muslim, dia mukmin, sebesar apapun dosa yang dia pernah buat semasa di dunia, Allah akan ampuni. Itu kehebatan la ilaha illa anta itu. Maka selepas kita mengakui segala nikmat yang Allah berikan, kemudian kita mengakui dosa yang kita buat, kita mohon faghfirli, ampunilah aku ya Allah, faghfirli, fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta, kerana sesungguhnya tidak ada yang mampu untuk mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau ya Allah. Jadi ini yang Nabi ajarkan dalam doa Sayyidul Istighfar ini.